Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperpanjang domain blog. Jadi dari notifikasi email kita bisa masuk dengan menekan tombol perpanjang domain. Jadi kalian bisa lihat nih ya. Jadi dari selain dari pesan masuk yang ada di email, kita bisa juga memperpanjang domainnya dengan langsung masuk ke akun penyedia jasa domain. Jadi kebetulan saya menggunakan penyedia jasa domain ID Web Host. Jadi setelah kita masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa memilih setahun, dua tahun, atau berapa tahun kita ingin memperpanjang domain kita. Jadi kebetulan saya memperpanjangnya hanya setahun saja ya, karena dana yang saya punya hanya cukup untuk satu tahun. Setelah itu kita pilih keranjang. Lalu setelah kita menekan tombol keranjang tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita bisa menekan tombol selesaikan. Maka tampilan berikutnya akan seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada data diri kita. Kita pastikan data diri kita telah sesuai. Alamat penagihan, detail pembayaran. Jadi di sini kita bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer bank ataupun menggunakan dompet digital. Jadi tergantung kita mau memilih yang mana ya. Selain itu kita bisa juga melakukan pembayaran melalui Alfamart. Jadi karena saldo di OVO saya ada, jadi saya menggunakan pembayaran menggunakan dompet digital OVO. Kemudian kita checklist yang ada di bawah itu dan kita tekan tombol yang di bawahnya untuk melanjutkan ke pembayarannya. Oke, setelah itu maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ya, ada beberapa nama bank yang ada di sini, termasuk beberapa nama dompet digital seperti OVO ataupun GoPay. Dan di sini juga ada pembayaran dengan menggunakan Alfamart, melalui Alfamart. Jadi kita tadi pilih yang OVO, kemudian kita tekan lanjutkan pembayaran. Oke, kemudian kita tekan bayar. Setelah itu kita tekan bayar sekarang. Setelah kita tekan bayar sekarang, kemudian kita masuk aja langsung ke aplikasi OVO kita. Jadi langsung aja kita buka aplikasi OVO kita. Setelah itu kita masuk ke tanda lonceng yang ada di sudut kanan atas tadi ya, untuk melihat notifikasinya. Kemudian kita tekan bayar. Jadi pastikan saldo di aplikasi OVO kita itu mencukupi ya untuk membayar perpanjangan domain ini. Jadi setelah pembayaran ini berhasil kita lakukan, kemudian kita kembali lagi ke akun ID web host kita tadi, ke akun penyedia jasa domain yang kita gunakan. Oke, dan pembayaran kita telah berhasil. Kita akan diberikan nomor order. Ada banyak layanan yang disediakan oleh ID web host ini, salah satunya adalah hosting. Jadi kalian bisa memilih layanan mana yang kalian butuhkan untuk kebutuhan blog ataupun website kalian. Jika kalian ingin membeli domain, hosting web, ataupun kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh blog ataupun website kalian, kalian bisa membelinya di website ID web host ini. Jadi untuk link
Websitenya nanti akan saya lampirkan di kolom deskripsi ya. Jadi ID web host ini selain harganya terjangkau, untuk kualitasnya pun sudah sangat bagus ya kalau menurut saya, karena saya sendiri menggunakan ID web host. Dan bagi saya yang terpenting itu adalah kualitas pelayanannya. Jadi di ID web host ini pelayanannya sangat bagus ya. Jadi setiap saya bertanya, setiap saya ada pertanyaan, mereka selalu menjawabnya dengan cepat. Jadi fast respon lah kalau bisa dibilang. Jadi kita tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban dari mereka. Jadi setiap pertanyaan kita pasti mereka jawab dengan cepat. Kita pun bisa menghasilkan pendapatan lebih dari setiap orang yang berbelanja atau membeli produk ID web host ini dengan menggunakan link referral yang kita punya. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan di ID web host ini, notifikasinya ataupun laporannya akan masuk ke alamat email kita yang terdaftar ya. Jadi selain masuk ke alamat email kita, juga akan masuk ke notifikasi pesan yang ada di akun ID web host kita. Oke, mungkin cuma itu aja informasi dan tutorial yang ingin saya berikan. Itulah tutorial bagaimana cara memperpanjang domain blog ataupun website kita. Tentunya dengan menggunakan penyedia jasa hosting dan domain ID web host. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Jika saya bisa jawab, saya akan bantu untuk menjawabnya. Jangan lupa di like, di share juga ke teman-teman blogger lainnya, dan di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blogger pemula.